Pendekar Pedang Sakti Jilid 28 Li Xiao Hiong sendiri merasa agak heran, karena ternyata bahwa permainan pedang pendeta ini pun sama saja caranya seperti tadi dia melayani bertempur San Ye Tiong, yaitu ilmu pedang Tatmo Sin Kiam. Pendeta muda ini sangat memperhatikan serangan-serangan pemuda kita ini, hingga hatinya Li Xiao tiba-tiba tergerak dan dengan sama tiba-tibanya dia mengubah siasat serangannya dari Tayan Sin Kiam menjadi dengan Kio Kiam Sok. Pelajaran ilmu pedang warisan dari Bwe E San Bin, dengan mana beruntun dan menyerang sehingga sebanyak empat atau lima jurus lamanya. Sementara si pendeta muda itu setelah menyaksikan dua jurus serangannya ini, mukanya menunjukkan perasaan kecewa dan lalu sambil menahan serangan pedangnya dia berseru, tahan. Li Xiao Hiong yang melihat lawannya bukan dengan maksud untuk saling bermusuhan dengannya, apalagi dia sendiri memang mempunyai urusan yang hendak diselesaikan selekas mungkin, maka dia pun segera menghentikan serangannya. Pendeta muda itu tampaknya berpikir sebentar, kemudian barulah dia berkata, "Benar, benar waktu dilirikan matanya memandang pada Li Xiao Hiong yang sedang berdiri di sebelah pinggirnya." tidak terasa lagi dia menunjukkan perasaan sungkan dan segera membalikan badannya untuk melarikan diri. Li Xiao Hiong jadi tertawa terbahak-bahak, sungguh pun dia tidak mengerti tindak tanduk lawannya itu, tapi dia dapat meraba maksud pendeta Xiao Lin itu, yang agaknya khusus memperhatikan pelajaran Taiyan Sipsanya, hingga hal ini boleh dikatakan luar biasa juga. Begitu hatinya merasa tenang, dia pun teringat kembali akan pedang E yang kiamnya yang hilang itu, maka hatinya pun menjadi bingung kembali. Dengan tak berani berlaku ayal lagi, lalu dia meneruskan kembali perjalanannya. Dia menuju ke atas gunung yang semakin lama semakin sempit dan berbahaya serta sepi lengang, sedang hari pun perlahan-lahan sudah menjelang gelap. Entah sudah lewat berapa lama pula, rembulan di angkasa raya telah mulai menampakkan diri dan tergantung di tengah-tengah udara dengan tenangnya. Li Xiao pada saat itu seluruh perasaannya tengah dipusatkan pada kehilangan pedang mustikanya itu, hingga tindakannya tidak terlampau cepat lagi, tapi sekalipun demikian, sekali lompat saja dia masih dapat melampaui jarak empat atau lima tombak jauhnya. Di bawah sinar rembulan yang berwarna keperak-perakan, di depannya tampak gunung yang tidak terlampau besar, juga tidak terlalu kecil, maka dengan menghempas semangatnya, Li Xiao Hiyong bertekad bulat untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda itu dengan bernafsu berlari sekeras mungkin untuk menempur pencuri pedangnya itu. Di lereng gunung tersebut keadaannya sangat sepi dan lengang sekali, di sana hanya tumbuh dua kelompok pohon-pohon raksasa sehingga bayangan bulan seakan akan tidak dapat menembusi tempat itu karena dilindungi oleh pohon-pohon yang sangat tinggi lagi sangat rindang daunnya itu. Lalu dia mendengar suara daun pohon-pohon itu berkeresekan dan semacam perasaan yang kurang enak tiba-tiba melintang di otaknya sehingga dengan tidak disadarinya hatinya pun menjadi agak berdebar-debar. Waktu dia periksa dengan terlebih cermat, dia tidak melihat barang seorang pun berada di situ selain suara angin yang meniup daun-daun pohon itu. Li Hiyong jadi tertawa sendirian dan menganggap dirinya terlampau bercuriga tidak keruan, kemudian badannya pun melesat kembali sehingga beberapa tombak lagi jauhnya. Tindakannya pun sangat wajar dan tenang, hal mana menunjukkan bahwa kepandaiannya telah mencapai di puncaknya. Gunung ini tak dapat dikatakan terlampau tinggi, tapi di situ tumbuh banyak sekali pohon-pohon, maka sekalipun pada saat itu adalah musim dingin, tapi angin yang berhembus dari selatan membawa hawa yang nyaman serta hangat, sehingga pohon-pohon itu tidak menjadi layu daunnya. Waktu hampir mencapai puncak gunung tersebut yang terletak di hadapannya, Li Xiao segera menghempos semangatnya, Hingga lagi-lagi dia rasakan perasaan yang kurang wajar, karena di antara pohon-pohon yang begitu banyaknya dan rindang itu tentu saja keadaannya menjadi agak menyeramkan karena sepinya. Sekalipun Li Xiao Hiyong telah mengembara di kalangan Kang Ong selama setahun lebih, peristiwa yang telah dialaminya adalah rata-rata sangat hebat dan menegangkan urat syaraf, hingga selama itu pengalamannya pun menjadi sangat banyak dan luas. Selagi melanjutkan perjalanannya kembali, tiba-tiba kakinya menginjak tempat kosong hingga ketika dia insyaf, tahu-tahu dirinya sudah terjerumus masuk ke sebuah lubang yang cukup dalam. Waktu Xiao Xiong jatuh ke dalam lubang, buru-buru dia enjotkan badannya ke atas sehingga mencapai setengah meter lebih dari dalam lubang itu. Tapi, ketika baru saja kakinya menginjak bumi lagi dan hendak melangkah maju, lagi-lagi dia mengeluarkan teriakan tertahan karena badannya sempoyongan, dan lagi-lagi terperosok ke dalam lubang yang berikutnya. Di tempat yang begitu liar dan di malam hari yang sangat gelap itu, entah ada berapa banyak jebakan dipasang di situ untuk mencelakai dirinya, dan selagi dia berdaya upaya untuk meloloskan dirinya. Tiba-tiba segala macam senjata tajam dari pihak musuhnya telah datang menyerang pada dirinya dengan serentak, bahkan di samping itu, tidak ketinggalan pula ada di antara musuh-musuhnya yang melepaskan senjata rahasia kepadanya. Li Xiao Hiong yang dapat membedakan suara dari angin senjata-senjata tersebut, dia pun sudah mengetahui bahwa pihak orang-orang yang menyerang dirinya rata-rata mempunyai tenaga dalam yang kuat sekali, hingga ketika baru saja dia hendak lompat mengelitkan diri daripada serangan-serangan yang datang bertubi-tubi itu, hanya terdengar suara seret, seret dua kali, dan bersamaan dengan itu, pundaknya serta pahanya sudah terkena dua batang anak panah gelap yang dilepaskan oleh musuh-musuh yang membokongnya, anak-anak panah mana dapat menemui sasarannya dengan jitu karena dilepaskan dalam jarak hanya 3 meter saja jauhnya. Li Xiao Hiong sejak mengembara di kalangan Kang Ong, belum pernah mengalami kekalahan semacam ini, karena dengan serentak ia dibokong dengan secara menggelap, hingga dia sendiri pun belum mengetahui siapa adanya para penyerang yang keji dan pengecut itu. Kedua batang anak panah itu mendatangkan rasa sakit yang hebat sekali, hingga dengan marahnya dia sapukan matanya ke empat penjuru, tapi ternyata dia tidak melihat ada bayangan manusia. Barang seorang pun musuh berada di tempat gelap, sedangkan aku berada di tempat yang terang, pikirnya dengan perasaan tegang, pikirannya bekerja keras. Lantas timbul suatu ajakan untuk lari karena itu memang suatu Carol yang paling selamat. Syukur juga anak panah yang menancap di pundak dan di pahanya tidak dicelupi racun, hingga itu banyak mengurangi perasaan khawatirnya. Sementara suatu hal yang paling hebat adalah Carol menyerangnya orang yang melepaskan anak panah gelap itu, karena meski dia melepaskan itu hanya dalam jarak 3 meter saja jauhnya, tapi dia tak dapat dilihat oleh Li Xiao Hyong hingga diam-diam ia pun memuji akan kecepatan orang itu, yang di kalangan Kang Ou sungguh sukar dicari keduanya. Li Xiao Hiong sambil menahan perasaan sakit pada pundaknya, buru-buru dia pusatkan tenaganya pada sepasang kakinya, lalu dia berlompat maju dan dengan langsung berlari lurus ke sebelah kiri dari hutan itu. Dia bukannya orang yang bodoh dan dengan terang-terangan mengetahui bahwa di empat penjuru para lawannya telah mengurung rapat kepada dirinya, tapi perasaan ingin hidup memaksa dirinya untuk berusaha melarikan diri. Benar saja apa yang diduganya itu tidak meleset sama sekali, karena dari hutan yang lebat itu lalu dirasakannya ada senjata tajam yang menyampok mukanya. Syukur juga dia sudah siap siaga, di tengah-tengah udara dia lompat ke arah yang sebaliknya dengan gerakan yang gesit sekali. Karena hanya dengan tipu Kit Mopo Hoat saja baru mungkin dia menjalankan tipu tersebut dengan berhasil. Penyerangnya ini sungguh hebat sekali, tapi Li Xiao Hiong jauh lebih cepat setindak, karena waktu dia baru saja turun ke bumi, lagi-lagi dia sudah diserang kembali dan pemuda kita dengan sebat mengelitkan serangan itu persis terpisah dengan senjata tersebut hanya dalam batas telapak sepatunya saja. Percobaan Li Xiao Hong sekali ini tidak sia-sia agaknya, karena ketika baru saja dia sengaja berlari ke arah kanan dari dalam hutan, segera terdengar suara teriakan orang yang lantas menyerang ke arahnya dengan secara hebat sekali. Li Xiao Hong yang mencoba menggunakan kedua tangannya, lalu merasakan pundaknya bertambah sakit karena pundak kirinya yang terkena panah itu menyebabkan tangan itu tidak dapat digunakan dengan leluasa. Oleh sebab itu, terpaksa dia menahan juga serangan itu, tapi ketika baru saja dia melancarkan serangannya, tiba-tiba sebuah pentungan berkelebat menjurus ke kepalanya, hingga walaupun Li Xiao telah berubah untuk mengelitkan dirinya, tidak luput dibikin terpental juga oleh pukulan lawannya, sehingga dia jatuh sempoyongan. Tapi bersamaan dengan itu, tenaga dalam si pemuda pun yang menendang balik telah membuat si penyerang jatuh berjungkir dalam keadaan pingsan. Hal mana, membuktikan betapa dahsyatnya tenaga dalam pemuda kita itu. Ternyata pihak lawannya di atas gunung itu telah membaiho kepadanya, sehingga musuh-musuh itu belum puas jika belum dapat mengambil jiwanya. Li Xiao Hiyong pun menginsyafi, bahwa untuk melarikan diri adalah suatu usaha yang mustahil sekali, sedangkan luka-lukanya kian lama dirasakan kian sakit, hingga dia tidak tahu harus melayani dengan care apakah sebaiknya, ketika dengan secara tiba-tiba daun-daun. Pohon di hutan tersebut berkeresekan dan bergoncang dan bersamaan dengan itu, dari dalam hutan segera muncul tujuh atau delapan orang. Di bawah sinar bulan Xiao Hiong kenali orang yang menjadi kepala dari rombongan itu, tidak lain tidak bukan adalah musuh-musuh keturunannya, yaitu He Tian Xiang Set. Sejak Li Xiao Hiong turun gunung, dia pernah dua kali berjumpa dengan kepala dari sembilan jago Kuan Tiong itu, yakni sepasang manusia bercacat tersebut Apalagi ketika teringat akan peristiwa di puncak Gunung Kuiesan itu, di mana dia pernah dijatuhkan ke dalam jurang yang ribuan tombak dalamnya, melihat lawan-lawannya ini, tidak terasa lagi matanya menjadi merah. Sedangkan manusia-manusia bercacat itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan terkejutnya, suatu tanda bahwa mereka pun mengetahui bahwa Bue San Bin memang belum terjatuh mampus ke dalam jurang itu. Pada saat itu, Li Xiao Hiong merasa sangat geram sekali, karena dengan sepintas lalu saja dia segera kenali beberapa orang di antara mereka, yang memang bukan lain daripada sembilan jago dari Kuan Tiong itu. Kepandaian ke sembilan jago dari Kuan Tiong ini, rata-rata Li Xiao Hiong pernah menjajalnya, tapi bila dia harus melawan satu persatu ataupun dua lawan satu, Li Xiao Hiong pasti tidak akan kalah, tapi sekarang lawan-lawannya adalah sembilan orang, sedangkan dia sendiri pada sebelum bertempur sudah terluka terlebih dahulu, karena akibat daripada bokongan musuh-musuhnya yang sangat licik itu. Oleh karena itu, kira bagaimanakah dia harus melayani mereka selanjutnya? Sepasang manusia bercacat ini dengan metu yang tidak berkedip memandangnya dengan sorot meta penuh kebencian ke arah pemuda kita. Setelah berselang sejuru selamanya, barulah Chiao Hoa berkata pada dirinya sendiri, tampangnya mirip benar, tidak berlainan barang sedikitpun. Kemudian setelah berselang sejuru selamanya, barulah dia berkata dengan suara dingin, apakah kau mengetahui apa maksud kami ini terhadapmu? Li Xiao Hiyong tidak menjawab atas pertanyaan lawannya itu, tapi dia segera paham akan maksud pihak musuhnya itu. Karena sesungguhnya lah waktu tempo hari dia terjatuh ke dalam jurang di gunung Guiyasan, dia telah bertempur dengan memakai kedok, tapi sebelum terjatuh ke dalam jurang itu, kain penutup mukanya kena disinkap lawannya, sehingga lawan itu agak mengenali dirinya. Belakangan di kalangan Kang Ong tersiar berita tentang dikalahkannya Kowelo koai oleh Li Xiao Hyong dan karena Xiao Hiong itu adalah orang Sili mereka segera menduga bahwa pemuda Shili ini pastilah keturunannya Li Qiupeng. Kemudian ketika sepasang manusia bercacat ini menyelidiki dengan saksama, barulah mereka memperoleh jawaban yang pasti bahwa pemuda Shili itu memang benar anak musuhnya dan dia tidak mati di bawah kabur oleh sapi gila itu. Sepasang manusia bercacat ini memang sangat kejam sekali. Mereka bertekad bulat untuk membasmi keturunan Li Qiu hingga ke akar-akarnya, maka lalu dipasang. Mereka bayi hok selengkap-lengkapnya untuk menantikan kedatangan si pemuda itu. Li Xiao Hiong setelah berpikir matang, dia ketahui bahwa kini dia menghadapinya lebih banyak kematian daripada hidup. Hatinya menjadi terbangun dan lalu berseru, "Hei Tian set, jika kau telah mengetahui HMMM, lekaslah kaserahkan jiwamu. Tatkala selesai berbicara, suaranya agak menggetar karena amat gusarnya. Dengan cepat dia mencabut pedangnya, tapi waktu memperhatikan senjata itu, walaupun sinarnya berkedepan, tapi jika dibandingkan dengan pedang Bue Ehiang Kiamnya, ternyata terpaut sangat jauh sekali hingga di dalam hatinya dia berpikir, pertempuran sekali ini akan lebih banyak kematian daripada hidup, oleh sebab itu, pedang Wei e Hiyang, Kiam itu seumurku tidak akan dapat melihatnya pula. Tapi dengan tekad yang bulat ia mengambil keputusan untuk menghadapi semua ketujuh orang lawannya itu dengan hati yang mantap. Kemudian dengan suara dingin dia berkata, kalian hanya berjumlah tujuh orang. Orang Shichiao, di antara sembilan jago Kuan masih ada dua orang lagi yang belum keluar, bukankah? Dengan tertawa panjang Ciao Hoa menyahut, kami bertujuh apakah belum cukup untuk mengambil jiwamu? Mereka memang sangat telengas dan kejam sekali, sehingga sedikit pun tak mau memberi hati kepada si pemuda itu. Sambil tertawa dan dengan suara yang lantang Li Xiao Hiong lalu berseru, silahkan kalian maju sedangkan di otaknya tiba-tiba terlintas ingatannya dan diam-diam dia. Berpikir, benar, Tentulah burung darah itu yang telah digunakan oleh manusia bercacat ini dalam usahanya untuk mengumpulkan kawan-kawannya, dan salah seekor burung darah yang telah kujatuhkan itu, tentulah telah dikirim oleh Ye Tian untuk mengundang Hiau Guat Han Chiang. Tapi entahlah siapa itu yang satu orang lagi? Selagi hatinya masih menduga-duga, Tiba-tiba salah seorang antara sepasang perampok Soateng yaitu Lim Xiao Coan segera maju membokong dengan tidak bersuara apa-apa. Tapi Li Xiao Heng yang memang sudah memasang metu dan telinga setajam-tajamnya, tentu saja mengetahui bahwa dirinya sedang dibokong orang. Syukur juga meskipun dak kiri dan pahanya terluka, tapi Xiao Hiong masih dapat menggerakkan tangan kanannya dengan leluasa, maka dengan mendongkol dia menghunus pedangnya, yang lalu dengan sebat ditusukannya ke belakang, hingga sekalipun Lim Xiao Choan menyerang terlebih dahulu, tapi dia tidak berhasil menemui sasarannya, karena ia sendiri sudah diserang kembali, maka dengan mengeluarkan suara gerengan yang menandakan kemarahannya, dia mundur ke belakang setengah langkah. Kemudian pergelangan tangan Li Xiao Hyong diputarkan begitu rupa, sehingga dia dapat menyerang pada lima orang lawannya dengan secara bergiliran. Sementara kedua saudara Si Xiao yang menampak permainan pedang Xiao Hiong yang begitu hebat dan lincah, mereka lantas maju secara berbareng, sedangkan kawan-kawannya rata-rata mempunyai kepandaian yang cukup tinggi, mereka masing-masing pernah mengalami pertempuran yang hebat dalam rimba persilatan. Maka tanpa menghiraukan peraturan di kalangan Kang Ou lagi serta dengan secara tidak tahu malu mereka lantas maju serentak untuk mengurung si pemuda yang hanya seorang diri saja. Mereka tidak banyak mengeluarkan perkataan apapun, hanya dengan ganasnya mengurung pemuda kita dengan hanya satu maksud, yaitu untuk membinasakan jiwanya. Perkumpulan sembilan jago dari Kuantiong ini jika dibuat perbandingan dengan yang dahulu, Kekuatannya adalah yang sekarang masih jauh lebih unggul. Apalagi kini mereka dengan serentak maju dengan menggunakan pelbagai senjata mereka, hingga sudah barang tentu perbuatan mereka ini tidak dapat dibenarkan dengan aturan di kalangan rimba persilatan lagi. Apalagi orang yang menjadi bulan-bulanan mereka hanyalah seorang pemuda yang baru melampaui usia 20-an. Li Xiao Heng yang sudah tidak menaruh harapan untuk hidup terlebih lama pula, tentu saja dia pun sudah tidak merasa jerih atau takut lagi, begitu dia lancarkan serangan dengan pedangnya, dia pun sudah mengeluarkan pelajaran yang diberikan oleh penghuan Xiang Jin, yaitu Tayan Sip Suara berbagai senjata yang menyerang dirinya, mengeluarkan beraneka ragam suara, Li Xiao hiong sendiri pada saat itu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri telah berusaha sedapat mungkin untuk melawan musuh-musuhnya sehingga titik darah yang terakhir tapi secara sekonyong-konyong saja sinar dan angin yang keluar dari pedangnya Li Xiao hiong telah berhasil menindih suara pelbagai macam senjata lawannya karena pada saat itu dia telah mengeluarkan jurus Hang Sengput Sip dari pelajaran Tai Sip sewarisan dari penghoan Xiang Jin. Di antara sembilan jago dari Kuan Tiong ini rata-rata pernah melihat jurus serangan ini, tapi mereka tidak berdaya untuk memecahkan tipu yang hebat ini, dan sekarang ketika menampak pemuda kita menggunakan tipu tersebut, Buru-buru mereka mengeluarkan kepandaian mereka yang paling diandalkan untuk menjaga diri masing-masing, agar supaya jangan sampai kena dilukai oleh pemuda itu. Tapi penghoan Xiang Jin bukanlah seorang sembarangan. Tipu Hang Seng Sip ini adalah jurus yang paling lihai dari Tayan Sip Sok. Tenaganya pun sangat luar biasa sekali, juga perubahannya tidak dapat diduga-duga, sehingga Li Hyuk sendiri yang sudah mencapai titik yang sempurna dalam pelajaran masih juga tidak dapat mengerti 100%, apalagi beberapa orang ini, di manalah mereka dapat memecahkannya dengan hanya kedengaran suara pedang yang sebentar tinggi dan sebentar rendah? Tak berbeda dengan suara jeritan atau derap kaki kuda yang beribu-ribu jumlahnya mengurung mereka Hingga belum lama pemuda kita menggunakan tipu ini Dia sudah berhasil melukakan pundaknya Qian Xiu Qiam He Liok Hang Sedangkan lengan baju Tiang Tianit Pek Pek Hang telah berhasil dirobekan sehingga beberapa dim panjangnya Menampak serangannya itu belum berhasil menemui sasarannya dengan Jitu Li Xiao hiyong diam-diam menyesalkan, andai kata pahanya tidak terluka, bila dia mengejar kedua orang ini, pasti salah seorang antaranya akan menemui kebinasaannya. Dari arah belakangnya, dia mendengar dua kali suara yang menderu-deru, tapi tanpa melihat lagi, dia pun segera mengetahui bahwa orang-orang yang menyerangnya itu bukan lain daripada Heryanxiang set adanya. Badannya tidak diputar. Hanya dengan cepat dia sabetkan pedangnya itu ke belakang, hingga dalam waktu sekejapan saja pedang yang dapat bergerak dari perlahan sehingga tiba-tiba berubah menjadi amat cepat itu, meluncur dengan gerakan yang tidak teratur, karena jurus itu pun bethoan sengi adanya, atau benda-benda bertukar letak dan bintang-bintang saling beralih. Kedua saudara Xiao ini meski mempunyai kepandaian yang lebih tinggi sekalipun, karena terbentur dengan tipu ini, maka mereka pun tidak akan dapat memecahkannya, apalagi perubahannya yang dilakukan oleh Li Xiao Hiong itu sedemikian pesatnya, sehingga ketika baru saja jurus Bat Hoan Sengi ini digunakan setengah jurus, sinar pedangnya sudah mengurung Lim Xiao Choan yang berada di sebelah kirinya. Sedangkan dengan hanya menyabetkan pedangnya ke samping dia pun sudah berhasil dapat mementalkan serangannya Tek Seng Siu Sukong Chong. Tiang Tianit Pek Pek Hang berseru dengan suara keras, kemudian dia terjang Li Xiao Hiong dengan menggunakan kesempatan selagi kedua saudara Xiao menyerang si pemuda dengan berbareng, hingga kekuatan yang hebat sekali dari mereka bertiga telah memaksa Li Xiao Hiong mundur dua langkah. Li Xiao Chuan dengan Liu Hang pun telah menggunakan kesempatan baik ini untuk turut maju menyerang, juga dalam mana mereka disambut dengan amat sengitnya oleh Li Xiao Hiong yang menggunakan tipu Leng Bwe Bian atau Bunga Bwe menyapu muka. Jurus ini cepat lagi aneh, apalagi waktu menggunakan tipu tersebut Li Xiao Hiong tidak berlaku segan-segan lagi, Hingga Liok Hang yang menyaksikannya menjadi berdiri terpaku saking terkejutnya, tiba-tiba Li Xiao Hiong telah menarik kembali serangannya. Ternyata serangan hebat yang dilancarkan sepasang manusia bercacat itu telah memaksa Li Xiao Hiong untuk menarik kembali serangannya yang sudah hampir menemui sasarannya. Tapi penundaan itu hanya berupa sementara waktu saja, karena begitu si pemuda mengeluarkan pelajaran Tai yang sipsaknya, ketujuh lawannya itu menjadi kewalahan dan sibuk menjaga diri masing-masing. Sementara Li Xiaohiong sendiri yang merasakan gencatan pedang lawannya kian lama kian bertambah berat saja, sedangkan tenaga gempuran pedangnya kian lama kian bertambah lemah. Seketika itu hatinya jadi agak terkejut juga, tapi sekalipun agak lemah dia masih mempertahankan diri dengan secara mati-matian. Karena bila dia tidak memaksakan dirinya untuk berbuat demikian, maka dalam waktu sekejap mata saja badannya akan menjadi berkeping-keping kena bacokan dan tusukan pedang pihak ketujuh lawan itu. Pada saat itu luka yang dideritanya pun bertambah lama dirasakan bertambah sakit, hingga dengan susah payah dia telah berhasil mengelitkan dua kali tusukan pedang lawannya, Hingga di dalam hati, dia berkata, "Jika pertempuran semacam ini dilanjutkan terus, hanya kematianlah yang akan menjadi satu-satunya jalan yang terbuka bagi nasibku. Aku harus berlaku nekat untuk membinasakan sebanyak lawan yang mungkin dapat kulakukan." Begitu dia telah mengambil keputusan yang pasti, lalu dia tertawa panjang dan diam-diam berseru, "Ayah dan ibu, sekarang anak akan membinasakan musuh besar kita ini." Pedangnya lantas menyerang dengan tipu kiochi. kiam dengan orang-orang yang dijadikan sasarannya, adalah sepasang manusia yang bercacat itu. Care pertempuran ini sungguh hebat sekali, hingga telah membuat barisan sembilan jago Kwan Tiong itu menjadi kacau balau. Maka, dengan melihat kesempatan itu, di kepalanya lalu terlintas suatu pikiran, yaitu lari. Jurus Leng Wei lalu disusul dengan WEH Asam Long dengan mana dia serang sepasang manusia bercacat itu hingga mereka buru-buru melompat mundur dengan serentak dengan menahan sakit pada pahanya, Xiao Hong melompat sehingga beberapa tombak jauhnya. Pukulan tas salah seorang antara ketujuh lawannya yang bernama Im Hang Sin Piao. Cho Tiong Bong lagi-lagi menyerang dengan senjata rahasianya. Li Xiao, yang sudah terkena senjata rahasia lawannya pada pertama kali tiba di gunung itu, kini mendengar tidak ada suara senjata rahasia apa-apa yang datang menyerangnya, hingga di dalam hati dia merasa heran dan menduga kalau-kalau mereka tengah main-gila terhadapnya. Dengan mengeluarkan suara seret benar saja sebuah senjata rahasia telah datang menyerangnya, hingga buru-buru dia menjatuhkan dirinya untuk menghindarkannya. Ternyata piau yang digunakan lawannya itu memang agak aneh juga, dan di waktu menyerang lawannya tidak mengeluarkan suara apa-apa, tapi setelah mencapai jarak 3 meter lagi dari sasarannya, barulah piau itu bersuara dan tenaga melayangnya pun bertambah pesat pula, dan hal inilah yang untuk pertama kali Li Xiao Hiong telah terpedaya. Sekalipun dengan susah payah dia berhasil dapat menghindarkan senjata rahasia itu, tapi pergerakan yang dilakukannya dengan tergesa-gesa itu telah membangkitkan pula lukanya, hingga saking sakitnya dia terpaksa mencakupkan giginya erat-erat. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar buk yang telah membuat Li Xiao Hong merasakan matanya berkunang-kunang, tenggorokannya amis dan lalu memuntahkan darah segar, karena di luar dugaannya, satu pukulannya Xiao Hoa telah tiba di punggungnya laksana kilat cepatnya. Dengan menghempos semangatnya, buru-buru dia berlompat bangun kembali, dan setelah berhasil menahan dan mengatur pernapasannya, kemudian dia lancarkan serangan balasannya. Mula-mula dia keluarkan jurus Hound Wei atau Jue, e, atau Bunga Bre e menjulurkan benang sarinya, tapi ketika dia gunakan jurus ini setengahnya, dia lalu susulkan dengan jurus Bue atau e Hyang atau bunga bue mekar menyiarkan baunya. Dengan sekali sabet saja dia telah berhasil mementahkan pedangnya Lim Xiao Chuan, yang berbareng tangannya pun tergores sehingga luka dan mengeluarkan darah. Pada sebelum Lim Xiao Chuan dapat berlompat mundur, ujung pedang Xiao Hiong sudah menjurus pada kedua saudara Xu Chiao. Sukong Tong dan Cho Tiong Bong lalu menyerang berbareng pada Li Xiao Hiong, tapi pemuda kita tidak menghiraukannya, dengan lurus dia tusukan pedangnya ke arah Chiao Hoa. Chiao Hoa yang melihat serangan pemuda kita yang begitu nekat, sudah barang tentu menjadi terkejut bukan buatan, karena pada sebelum dia sempat menangkis, tahu-tahu pundak kirinya telah kena tertusuk oleh pedang Li Xiao Hiong, sehingga dia mengeluarkan jeritan tertahan. Sedangkan pedangnya Cho Tiong Bong pun berhasil menggores masuk setengah dim di dadanya pemuda kita. Dengan tidak mengerutkan keningnya lagi, darah segar segera keluar dari yang dadanya terluka itu, kemudian dia melancarkan serangan-serangan dekat tanpa memikirkan pula akan keselamatan dirinya sendiri. Pertempuran itu semakin lama telah berlangsung semakin sengit, darah dan sinar pedang berhamburan di tengah udara, tapi perlahan-lahan tenaga Li Xiao telah semakin berkurang, hingga akhirnya dia pun terpaksa mundur ke samping lereng gunung sinar bulan yang remang-remang, dibarengi oleh siliran angin malam yang meniup dengan santarnya, hingga sekalipun hawa udara tidak menusuk tulang dan sumsum, -sum, tapi cukup dingin dirasakan oleh setiap orang yang sedang bertempur dengan amat dahsyatnya. Di lereng gunung itu hanya tampak delapan bayangan manusia yang bergerak-gerak pergi datang untuk mencapai babak yang menentukan dalam pertempuran antara mati dan hidup itu. Kemudian lagi-lagi terdengar pukulan buk yang menghantam punggung pemuda kita, hingga dengan susah payah dia menahan badannya yang sempoyongan dan hendak jatuh, sedangkan dari mulutnya lagi-lagi memuntahkan darah segar. Oleh Karua menampak hal itu, buru-buru Cian Siu Kiam He Liok Hang lalu maju hendak menjambak pemuda kita, tapi sebelum usahanya berhasil, dia sendiri sudah menjerit dengan suara keras dan ternyata dadanya sudah terpanjang oleh pedangnya pemuda kita. Sembilan jago Kuan yang biasanya membunuh manusia tanpa berkedip, ketika melihat semangat Li Xiao Hong yang demikian luar biasanya, mereka semua jadi mengeluarkan keringat dingin. Pedangnya Li Xiao Hiong mencari sasarannya lebih lanjut, dan dengan tidak disangka-sangka lagi lalu dia menusukkan pedangnya ke arah Ciao Wei Lo, yang segera berlompat untuk mengelitkan tusukan pedang itu. Sedangkan Li Xiao Hiyong dengan tidak menolahkan kepalanya lagi, lalu membalikan pedangnya dan terus ditusukan ke arah Tek Seng Siu Sukong Tong, yang seketika itu juga terdengar berteriak dan jatuh roboh di tanah dengan bermandikan darah. Kemudian dia melanjutkan serangannya. Di lain pihak dengan berseru kalap Ciao Weloo lalu memukul dengan sepenuh tenaga kepada si pemuda, sedangkan Tiang Tianit Pek Pek Hang juga menambahkan satu pukulan lagi, hingga Li Xiao Long buru-buru mengangkat pedangnya untuk memapaki serangan itu, tapi pada saat itu tenaga si pemuda sudah habis, maka baru saja dia menangkis setengah jalan, Sekonyong-konyong dadanya dirasakannya seperti terpukul oleh sebuah palu yang berat sekali, yang mana dengan metu berkunang-kunang telah membuat dia roboh ke muka bumi. Lim Xiao Chuan yang datang memburu, ketika baru saja maju dan menambahkan satu pukulan lagi, tapi siapa tahu dengan secara tiba-tiba saja Li Xiao Heng telah berlompat bangun, sedangkan tangan kirinya yang memegang pedang lalu digerakkan ke arah Chiawe Lowu. Lim Xiao Chuan yang datang memburu, ketika baru saja hendak menghantam pemuda kita sehingga menjadi perkedel, tidak terasa lagi dia menjadi berhadapan dengan pedang Li Xiao Hiong yang disambitkan untuk melukai Xiao Wei Luo, tapi kini telah meluncur ke jurusannya. Xiao Chuan coba berdaya untuk menghindarkannya, tapi ternyata dia tidak cukup gesit untuk berbuat begitu. Maka di lain saat ia menjerit ngeri dan jatuh roboh dengan leher terpanggang. Maka sesudah berkelejatan seketika lamanya, kemudian ia diam dan tidak berkutik lagi untuk selama-lamanya. Tian Kan Wei Luo yang melihat usaha lawannya yang penghabisan itu, yaitu ketika Li Xiao Hiyong masih saja memukul ke arahnya dengan serangan yang tampaknya sama sekali tidak bertenaga, dia pun berdirilah dengan tegak dengan satu kepalanya dia bersiap sedia untuk memunahkan serangan pemuda kita, tapi siapa tahu bahwa serangan Xiao Xiong sekali ini adalah serangan yang terakhir, sedangkan tenaganya pun telah dikerahkan dengan sepenuh-penuhnya, maka sekalipun tampaknya tidak bertenaga, tapi dalam kenyataannya sesungguhnya kuat sekali, maka ketika terdengar suara buuuuk yang nyaring sekali, Tiao Welo oh menjerit karena amat terkejutnya, sedangkan tubuhnya terpental ke belakang sehingga beberapa tombak jauhnya, sedangkan tulang telapak tangannya dirasakan tergetar dan hampir patah. Setelah itu, Li Xiao Hiong sendiri pun akhirnya jatuh roboh juga di muka bumi. Yang paling lucu di antara sembilan jago dari Kuan Cong itu, dari mana tujuh orang antaranya telah mengurung Li Xiao Hiong sendiri, tapi akhirnya ada tiga orang yang telah terbinasa, sedangkan selebihnya juga telah menderita luka-luka. Maka walaupun Li Xiao Hiong sendiri akhirnya terjatuh ke muka bumi, tapi kesudahannya ini cukup memuaskan bagi pihak pemuda kita. Hei Tian Xiang Set saling mengawasi dengan sorot metu yang menyala-nyala, dan waktu mereka berdua menempur pemuda kita di Gunung Kuiyaisan, pada saat itu tenaga dalam Xiao Hiong sudah cukup hebat, tapi mereka berdua dapat memaksa dia sehingga jatuh ke dalam jurang, setelah beberapa bulan tidak berjumpa satu sama lain, siapa sangka. Tenaga dalamnya si pemuda telah maju begitu pesat sekali, sehingga mereka menjadi agak sibuk juga melayaninya. Li Xiao Hiong yang terjatuh di atas bumi, sesungguhnya perasaannya masih sangat terang sekali, dia hanya merasa begitu lelah, sehingga dia tidak mudah untuk dapat lekas-lekas bangun berdiri. Tapi seluruh pembicaraan lawan-lawannya dia dapat mendengarnya dengan jelas, karena telinganya yang menempel di tanah dapat menangkap pembicaraan mereka. Kemudian dia mendengar suara tindakan seseorang yang berjalan mendekatinya. Dia tidak tahu siapakah dia itu, entah Ciao entah Ciao tapi satu hal yang pasti adalah bahwa semakin lama tindakan tersebut semakin mendekati kepadanya. Dia berpikir, jika aku masih ada sisa tenagaku, aku pasti akan berontak dan memukul batok kepalamu, jangan sampai badanku ini terjatuh ke dalam tangan kalian. Karena memang sesungguhnya lah, sampai untuk membengkokkan jerijahnya saja dia tidak mempunyai tenaga lagi. Mati perasaan ini menyelinap dalam pikirannya dan dia mengetahui bahwa kematiannya akan segera menjelang sampai dalam keadaan begitu pelbagai persoalan sekonyong-konyong berbayang satu persatu dalam pikirannya yaitu mengenai sakit hati ayah dan ibunya Wei e Shok-shok dan Hau chieh shiok semuanya akan lenyap bersama-sama dalam beberapa detik ini lagi paling akhir dia teringat akan Gong Ling Hong, dia rasakan pemuda Shigou itu alangkah riangnya hidupnya sehari harinya, dan bersamaan dengan itu, dia pun teringat akan gadis yang cantik Jelita Shouweiciye. Dia berpikir Nona Shou itu di senja hari sambil menyenderkan diri pada jendela, dia sedang menantikan kedatangan mereka kembali. Tapi sudah tentu yang sangat diharapkan oleh Nona Shou itu tentulah kedatangannya Gong Lenghang sendiri. Tapi mereka memang pernah berjanji dengannya bahwa mereka pasti akan datang sekali lagi untuk menjumpainya. Waktu dia bayangkan bagaimana dengan air mata yang bercucuran dan kemudian jatuh membasahi tanah di luar jendela, si nona berputus asa karena menantikan dengan sia-sia kedatangan kekasihnya yang tak kunjung tiba. "Gong tuako sudah meninggal dunia. Bila aku pun mati pula." Maka seumur hidupnya dia tetap akan menantikan kedatangan kami dengan secara sia-sia saja. Dia pasti akan menunggu seumur hidupnya dan sungguh kasihan sekali nona Siso yang suci murni itu. Tiba-tiba semacam tenaga dorongan entah dari mana datangnya telah membisiki kalbunya dengan berkata, "Li Xiao Hong, kau tidak boleh mati, kau tidak boleh mati. Kau harus berbakti terhadap orang tuamu." berlaku setia kepada para penolongmu, dan berlaku jujur terhadap orang yang mempercayai kepadamu. Oleh karena itu, walau bagaimanapun kau tidak boleh mati, sekali-kali tak boleh mati. Suara tindakan kaki orang yang mendatangi semakin dekat itu, kemudian ternyata bukan lain daripada Ciao Welo adanya. Sekonyong-konyong. Seluruh badan Li Xiao hiyong bagaikan dilintasi oleh setrum listrik saja rasanya, Hingga dengan tiba-tiba saja dia melompat bangun Badannya lantas melesat dan bagaikan anak panah terlepas dari busurnya Badannya segera terjun ke dalam jurang Orang banyak hanya melihat sebuah bayangan hitam di tengah udara yang tampak berputar tiga kali Kemudian badannya lenyap ditelan kegelapan malam Orang banyak berdiri terpaku Menyaksikan ilmu meringankan tubuh Mi Xiao Hiong yang begitu luar biasa karena sama sekali mereka tidak menyangka bahwa orang yang sudah hendak mati itu masih mempunyai sisa tenaga yang demikian besarnya untuk melakukan pembunuhan diri. Dengan pengalaman ini, mereka hanya dapat mencari satu alasan, yaitu pada sebelum orang mati, orang memang masih bisa mengeluarkan suatu tenaga luar biasa, begitupun dengan halnya Li Xiao Hyong, yang sudah berguling jatuh ke bawah jurang, di mana sudah barang tentu dia akan menemui ajalnya. Demikianlah pihak lawan si pemuda seolah-olah menghibur dalam hati mereka. Dengan cepat Heryan Siang set mengejar dan menyusuli Xiao Hiyong yang jatuh ke bawah jurang itu, tapi dalam hutan yang sedemikian lebatnya, lagi pula karena gelapnya sang malam yang hanya disinari oleh bulan, yang tentu saja mereka tidak mudah akan dapat menemui bangkai Li Xiao Hiyong. Tapi Tian Kian Chiao Wei Loo yang masih penasaran hatinya, lalu membentangkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mencari Kian Kemari, tapi akhirnya mereka tetap tidak dapat menemui di mana mayatnya pemuda ini. Pada saat itu dari puncak gunung itu sekonyong-konyong saja terdengar suara tiang Tian Pek Pek Hang yang berseru. Titik dua Lo Toa, di bawah ada orang mendatangi bocah ini sungguh mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi sekali. Ciao Welo yang mendengar suara teriakan kawannya ini, ia menjadi terkejut sekali, karena dalam hati mereka tengah berpikir, bila sampai orang lain mengetahui, betapa sembilan jago dari Kuan Tiong mengeroyok seorang dan akhirnya mereka sendiri yang lari kucar kacir, bukankah hal tersebut akan menerbitkan buah tertawaan orang banyak dalam dunia Kang Ong? dan bila sampai kejadian kabar ini tersiar dalam rimba persilatan, janganlah harap bahwa mereka dapat menancapkan kaki mereka lebih lama pula di kalangan Kang Ong, oleh karena itu, buru-buru dia memberi isyarat dengan tangannya, agar supaya mereka beramai-ramai menuruni gunung itu. Mereka dari atas puncak gunung telah dapat melihat dengan nyata, bahwa di sebelah bawah tampak bayangan seseorang yang demikian pesatnya mengejar naik ke atas puncak gunung, dan ilmu kengsin keng orang ini ternyata sudah sedemikian tingginya, sehingga dengan sekali lompat saja ia telah berhasil mencapai setinggi beberapa tombak jauhnya, gerak geriknya sebat dan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dalam hati Ciao Wei Lo berkata, kepandaian ilmu meringankan tubuh orang itu sesungguhnya luar biasa sekali. Aku masih merasa asing sekali terhadap orang ini, dan karena pada saat tengah malam buta raya ini ia mengejar naik ke atas puncak gunung, maka sudah pasti dia itulah pihak musuh kita. Lalu dia menolehkan kepalanya memandang pada kawan-kawannya yang sudah mati dan pada teman-temannya yang karena luka-lukanya, maka kelihatannya sudah sangat lelah sekali, oleh sebab itu, maka dengan diam-diam dia lalu berkata, kabur. Di bawah kaki gunung, melalui semak-semak, belukar yang sangat lebat dan batu-batu yang berserakan di sana. Sini terdapat sebatang sungai kecil. Di kedua tepi kali kecil ini terdapat banyak sekali batu-batu cadas yang menonjol di sana. Sini di pinggir kali tersebut tumbuh dengan lebatnya pohon-pohon berduri, sedangkan di balik pohon-pohon berduri ini tumbuh juga dengan suburnya rumput-rumput yang hijau. Dan sekalipun pada saat itu adalah musim dingin, tapi rumput-rumput tersebut tinggal tetap tumbuh dengan hijaunya, hal mana menunjukkan bahwa tenaga melawan dari rumput-rumput itu terhadap musim dingin cukup ulet dan hebat. Di pinggir kali itu terbaring sesosok tubuh manusia, seluruh badannya, terutama pakaiannya compang-camping tidak keruan macam, sedangkan badannya penuh bekas tanda luka-luka tampaknya luka-lukanya itu tercampur juga dengan goresan duri-duri waktu dia berguling jatuh ke situ. Tapi orang itu sedikit pun tidak tampak bergerak, ada kemungkinan dia itulah sudah. Tidak, dia belum mati, dia adalah Li Xiao Xiong. Dengan memiliki tenaga melawan yang melebihi orang kebanyakan dan semangatnya yang selalu berkobar-kobar, dia dapat membuat dirinya melakukan sesuatu pekerjaan yang orang lain tidak mungkin dapat melaksanakannya. Dia bernapas empas-empis karena selain sangat letih, dia pun telah kehilangan banyak sekali darah. Ditambah lagi dengan luka-luka berat yang diderita di dalam tubuhnya, maka sekalipun napasnya belum putus berhembus, tapi kenyataannya dia sudah hampir mendekati ajalnya. Pada saat itu dia mulai dapat mengingat-ingat sesuatu yang telah dialaminya. barangkali hal itu telah terjadi karena dia terdiri dari daging dan darah. Dia tidak memikirkan lagi tentang ibu dan ayahnya, juga tidak memikirkan W syok-sioknya, apalagi terhadap. dirinya sendiri, dia sudah tidak menghiraukannya lagi. Dalam otaknya pada saat itu, tengah terbayang-bayang peristiwa pertempuran yang amat tegang dan dahsyat yang telah dilangsungkannya tadi dengan musuh-musuhnya itu, setiap jurus dan setiap serangan lawan maupun serangan-serangan balasan yang dilancarkannya sendiri, semua itu dia telah dapat mengingatinya dengan sangat jelas dan tepat. Begitulah sekarang, pikirannya sudah kembali normal lagi malahan mungkin lebih cepat dan tangkas jika dibandingkan dengan dahulu, pada sebelum dia melangsungkan pertempuran mati hidup itu, dengan sembilan jago dari Kuan Tiong, bahkan lebih daripada itu, dia pun mengingat juga bagaimana dengan ganasnya musuh-musuhnya itu melancarkan serangan demi serangan, kemudian dengan sekonyong-konyong dia teringat akan jurus-jurus dari Tayan Sipso yang begitu hebat, hingga hatinya tergerak dan banyak sekali tipu-tipu aneh yang lainnya, yang kini dengan sekonyong-konyong dia dapat mengerti dengan jelas. Hal mana, mungkin sekali, setelah mengalami pertempuran mati hidup tadi, ditambah pula dengan ingatannya yang jernih itu, barulah dia dapat membuka tabir rahasia yang selama ini menutupi jalan pikirannya terhadap beberapa jurus dari tipu-tipu tayan sipso yang belum berhasil dia dapat pahami seluruhnya, tapi sekarang dia sudah berhasil dapat menyelami kehebatan-kehebatannya ilmu tersebut. Dalam keadaan begitu, dia sedikit pun tidak merasa bahwa dirinya sudah hampir mati karena dalam rasa senang yang timbul di saat itu, dia sudah berhasil menyelami intisari daripada ilmu Tayan sehingga dia melupakan akan keadaan dirinya sendiri yang sedang diancam bahaya maut. Entah sudah lewat berapa lama Barulah dia berkata pada dirinya sendiri, bila aku siang-siang dapat menyelami inti sari ilmu ini, hasil pertempuran tadi pasti sekali akan berbeda jauh daripada apa yang semula kuduga ah. Tipu tayan sip ini benar-benar sangat luar biasa dan tak ada tandingannya. Seperginya Hietian Siang Set dan sisa kawan-kawannya, keadaan di puncak gunung sudah balik asal kembali menjadi sunyi dan lengang. Seret. Satu bayangan manusia berlompatan naik ke atas, dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya jauh lebih hebat daripada apa yang pernah dipunyai oleh Yetian Siang Sat. Di situ ia memandangi dengan terbengong mayat-mayat yang menggeletak di atas tanah, kemudian memperhatikan seutas benang yang berwarna merah pada bangkai seekor burung dara. Siapakah gerangan orang muda yang baru datang ini? Dialah bukan lain daripada orang yang jatuh dari puncak gunung Taisan itu, yakni Gong Lenghang adanya. Dengan perasaan tidak mengerti ia lalu duduk di bawah sebatang pohon sambil memandangi mayat-mayat yang berserakan di atas bumi itu. Tatkala dia memikirkan kembali tentang nasib yang dialaminya pada beberapa hari yang lalu itu, sungguh dia merasa seperti orang yang sudah mati dan dapat hidup pula di muka bumi ini. Diceritakan pada waktu yang lalu, sewaktu Gou Leng Hang jatuh ke bawah jurang dengan dipeluk oleh Kim Ie, dia mengira bahwa dirinya sendiri pasti akan binasa, tapi sebelum mati, dia harus membunuh Kim Ie terlebih dahulu, barulah dia dapat mati dengan mata meram, oleh karena itu, dengan diam-diam dia kendorkan lengan kanannya, kemudian dengan ganasnya dia hajar batok kepala Kim Ie, tapi siapa tahu bahwa Kim Ie pun mempunyai perasaan yang sama, juga telah bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Leng Hong. Oleh sebab itu, kedua pukulan segera saling beradu di tengah udara, pukulan mana, kedua-duanya dimaksudkan untuk membinasakan lawan masing-masing. Dan karena kekuatan masing-masing sama luar biasanya, maka setelah kedua pukulan itu saling beradu, Gou Leng Hang merasakan napasnya memburu dan darahnya beredar lebih cepat, tangan kirinya yang memeluk tubuh Kim Ie dengan sendirinya menjadi kendor, sedangkan tangan kanannya dirasakan sakit seperti hendak patah saja. Begitulah badan kedua orang ini lantas saling terpental, Leng Hang dirasakan tubuhnya jatuh dengan pesat sekali dan di waktu dia melongok ke bawah, di sana hanya tampak warna putih seperti kabut melulu, Hingga tidak diketahui dasarnya ada berapa meter dalamnya, tanpa memperdulikan perasaan sakitnya lagi, sepasang tangannya lalu digunakan untuk mencakar apa saja yang dapat dipegangnya. Sampaikan sebarang rumput yang bagaimana kecil pun, dia sembarangan menjamretnya untuk mempertahankan dirinya. Sekonyong-konyong, dia rasakan kakinya menginjak suatu landasan yang teguh. Hingga dalam saat antara mati dan hidup buru-buru dia pusatkan seluruh perhatiannya terhadap benda itu, dan di waktu dia sudah melihat jelas, hatinya menjadi lega, karena benda tersebut tidak lain daripada sebatang pohon yang sebesar mangkok ukuran bundarnya. Pohon ini tumbuh dengan melalui celah-celah lamping gunung, hingga dia insyaf, bahwa dirinya telah tertolong untuk sementara, dan hatinya pun menjadi lega. Pada saat itu dia hanya merasakan dadanya menyesak, tenggorokannya dirasakan amis, kemudian tanpa dapat ditahan lagi dia telah memuntahkan darah segar dari mulutnya. Dengan ini dia pun insyaf bahwa tadi waktu saling memukul dengan Kim IE, mereka masing-masing telah kena tergoncang sehingga anggota tubuh di bagian dalam telah terluka, oleh sebab itu dia segera berusaha untuk mengatur jalan napasnya, tapi ternyata tidak berhasil. Pada waktu jatuh ke dalam jurang, Leng Hang sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat hidup, tapi pada saat ini setelah dia ketolongan oleh pohon ini, buru-buru dia hilangkan ingatannya yang bukan-bukan, setelah itu, dengan sepenuh hati dia curahkan perhatiannya untuk mengatur jalan pernapasannya, tapi usahanya itu lagi-lagi menemui kegagalan, karena ketika baru saja ia menarik napas sampai di dadanya, helaan napas itu ternyata tidak mau melancar lagi, dan tatkala mencobanya dengan berulang-ulang dan tidak berhasil, ia jadi putus harapan. Sedangkan rasa sakit pada lengan kanannya kini dirasakannya semakin lama semakin menghebat.